Oke, kita sekarang posisi berada di pantai antara Pantai Ngerawe dengan Pantai Kup. Sini kita ternyata melihat ada perjalanan orang gitu banyaknya menuju Pantai Kup. Dan juga ternyata di sini ada pertemuan dari bapak ibu semuanya yang terdapat. Ada gua ini yang bisa buat perkumpulan, sehingga bagi kalian kesini mau acara family gathering ini lumayan. Ruangan gua ini ruangan jadi teduh, nggak panas. Rekomendasi kesini ya. Terus kemudian terlihat dari jauh itu ada Pantai Kukup. Selamat datang di Pantai Kukup. Ini adalah Pantai Kukup yang luar biasa bagus. Ternyata ini ada jembatan penghubung antara karang satu dengan karang yang lainnya. Seperti tanah laut tapi dibuat jembatan. Wah, ini luar biasa keren. Nanti kita akan mendekati ke sana, yuk. Stop banget. Luar biasa. Kita shoot. Itulah adalah Pantai Kukup. Oke, terlihat para keluarga, anak-anak kecil pada bermain karena ini menjelang sudah mau surut. Luar biasa. Oke, kali ini kita akan melihat pemandangan alam, yaitu di Pantai Kukup ya. Karena itu, selamat datang Pantai Kukup. Coba kita lihat pas keliling dari terlihat ada pos SAR rescue untuk keamanan, kemudian ada pohon-pohon pinus, kemudian ada jembatan penghubung yang mau menuju ke arah pulau. Pulau Karang yang terdapat tulisan Kukup Beach. Luar biasa. Terus selamat datang sekarang di Pantai Kukup. Nih, silakan lihat Pantai Kukup dengan semua keindahan alamnya dan juga agak sekarang agak surut jadi agak menjauh. Ini ya. Ini dari Pantai Kukup. Mohon maaf, ini sebenarnya kita mau vlog tapi sayang GoPro saya rusak, jadi kita cuma seadanya gini, dimaklumi ya. Oke, itu terlihat beberapa banyak orang ini yang sedang bersama keluarganya mereka, kemudian menikmati, ada yang main pasir, kemudian ada anak kecil sedang ribut sama ibunya, kemudian ada yang main tendang-tendangan pasir. Ini luar biasa. Terus juga ada anak itu yang lari-lari sambil kecean, takutnya kan kecean itu banyak lumut-lumut buat terjatuh gitu. Jatuh ada karang mendras gitu kan. Lanjut ya, ya. Oke, gitu dulu ya. Kiranya sampai di sini dulu ya, berhubung ini ceritanya ini saya juga bareng-bareng sama rombongan, udah nggak pada kelihatan, takutnya ini kita ditinggal. Kalau kita ditinggal, mending saya nyari teman-teman dulu ya. Jadi sekian dulu dari kami, nantikan petualangan berikutnya yang lebih keren. Saya Bos Mr. Games. Sekian dulu, saya mau ngejar teman-teman. Tinggal, ditinggal saya menonton berangkang kan, jadi repot urusan ini. Sekian dulu dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi. Ciao, arrivederci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.